Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga update berita tentang Putri Aryani hari ini. Susul karir Agnes Mo, Putri Aryani dikabarkan digandeng label musik Amerika Serikat. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Susul Agnes Mo, jebolan America's Got Talent 2023 dikabarkan digandeng label musik Amerika Serikat. Walau gagal menjuarai ajang bergengsi America's Got Talent 2023 tersebut, kelihaian Putri Aryani dalam bernyanyi sembari bermain musik sangat dikagumi publik. Terkini, Putri Aryani menyatakan tengah menyiapkan perilisan album miliknya pada tanggal 3 November 2023 mendatang. Insya Allah, dan nanti saya akan rilis lagu pada tanggal 3 November. Putri akan rilis single lagu berbahasa Inggris. Jadi tunggu aja, ucap Putri Aryani saat ditemui di kawasan SCBD yang dikutip dari wartakotalife.com pada Senin 23 Oktober 2023 kemarin. Gadis yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, De Juilliard School, tampak bangga dan bahagia atas pencapaiannya yang sekarang. Namun dirinya masih menyembunyikan kebenaran kalau dirinya dikontrak oleh label musik asal Amerika Serikat. Putri Aryani ogah memberi bocoran. Itu rahasia, ujar Putri Aryani. Seperti yang telah diketahui, Putri Aryani sukses membawakan lagu milik Elton John di babak final AGT 2023 kemarin. Penampilannya itu menuai banyak pujian dari penonton dan juga juri, baik dari masyarakat Indonesia maupun warga Amerika Serikat. Dalam beberapa unggahan di Instagram, Putri Aryani mengunggah foto-foto serta video kebersamaannya dengan para juri AGT 2023 saat acara final selesai. Kebahagiaan seolah terlukiskan dalam senyum Putri yang berdiri di panggung AGT 2023. Terlihat Putri Aryani tersenyum saat berfoto dengan Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum dan juga Howie Mandel, hingga sang pembawa acara, Terry Crews. Alhamdulillah, AGT at Simon Cowell, at Sofia Vergara, at Terry Crews, at Heidi Klum, dan juga Howie Mandel. Mereka ini adalah perjalanan yang luar biasa. Ini adalah awal baru bagi saya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang luar biasa. Tolong terus dukung saya di sepanjang karir saya. Aku sangat mencintai kalian semua, terang Putri Aryani dalam captionnya. Kini, walaupun menduduki juara keempat dalam AGT 2023, Putri Aryani semakin tenar sebagai penyanyi internasional. Mimpi Putri Aryani untuk menempuh pendidikan di De Juilliard School nampaknya mulai terang. Putri Aryani belum lama ini mengunjungi De Juilliard School yang tak lain adalah kampus impiannya. Kehadiran Putri Aryani disambut hangat di kampus yang terletak di kota New York itu. Tak dipungkiri, De Juilliard School merupakan kampus musik terbaik di dunia. Biaya kuliah di De Juilliard School membuat publik penasaran. Lantas, kira-kira berapa biaya kuliah Putri Aryani bila nantinya menempuh pendidikan di De Juilliard School? Usut punya usut, untuk bisa berkuliah di De Juilliard School, Putri Aryani setidaknya harus menggelontorkan biaya hingga 1,1 miliar rupiah. Indra Aziz, mantan guru vokal Agnes Mo.
Sebagai penyanyi, Putri Aryani tempati posisi pertama AGT 2023. Perjuangan Putri Aryani di salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di dunia, America's Got Talent 2023, berakhir pada Kamis 28 September 2023 lalu. Sayang, penyanyi berumur 17 tahun dari Indonesia gagal keluar sebagai juara. Meski kalah, dukungan dan ucapan untuk Putri Aryani terus berdatangan tanpa henti. Salah satunya dari guru vokal kenamaan di tanah air, Indra Aziz, yang menilai Putri Aryani tidak sepenuhnya kalah. Indra, melalui akun YouTube Vokal Plus by Indra Aziz, mengatakan bahwa sebagai penyanyi solois, Putri Aryani menempati posisi pertama di AGT 2023. Kalau kita lihat di top 11, 11 besar, finalnya America's Got Talent, penyanyi solo cuma dua, Lavender D'Arcangelo dan Putri Aryani. Sisanya sirkus, dance, magic, dan penyanyi yang bertahan paling akhir adalah Putri Aryani, kata Indra Aziz yang dikutip dari heliputan6.com. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa, dan kita semua tentu bisa berbangga hati, Indra menambahkan. Lebih lanjut, Indra Aziz yang pernah menjadi guru vokal bagi penyanyi terkenal di Indonesia, selevel Agnes Mo, Afgan, dan Raisa, menilai penampilan Putri Aryani di final AGT 2023 dengan membawakan lagu milik Elton John sangat keren.